Belum ada kendala. Kenapa ya, Pak? Nah, begini Mbak ya, alhamdulillah mungkin nama posisi Mbak ini terpilih lah Mbak, ini salah satu pemenang ya. Oh Yang iya. dinampingi suami kita Mbak ya. Wow. Kok bisa ya, Pak? Ya, halo. Ya. Nah, Mbak, berapa hadiah langsung Mbak? Ini dari kantor Shopee Mbak sebesar 3 juta rupiah Mbak. Selamat siang. Penambahan voucher Banjar. Ini sebesar 3 juta langsung sponsori dari muka sendiri ya, Mbak. Wow, kenapa itu, Pak, kok bisa dapat 3 juta saya? Gimana, Mbak? Kok dapat 3 juta? Saya kenapa ini? Kok udah dapat hadiah tiba-tiba? Ini Mbak, ya, kita tertarik sama Mbak. Ini Mbak sudah lama memakai aplikasi Shopee begitu Mbak. Selalu oh. Ketemu atau pilih toko Mbak. Terus terus Pak? Ya gimana Mbak? Ya terus Pak? Nah di situ Mbak ada nggak terima perubahan langsung Mbak dari Mokar di konser langsung dari kantor Shopee Mbak. Terima kasih ya 3 juta rupiah. Oh, terima kasih ya Pak. Ya sudah ada Mbak. Kenapa? SMS masuk, oke, saya lihat dulu ya. Silakan sudah. Belum ada nih Pak. Melihat dulu Mbak. Loh, iya belum ada. Belum ada. Ada. Iya. Belum ada nih Pak. Oh belum ada. Sekarang Mbak di mana? Di rumah atau kerja Mbak? Coba dikirim lagi deh Pak. Coba Mbak buka Mbak itu SMS-nya. Mana ya Pak? Saya sudah refresh-refresh dari tadi nggak ada nih. Gimana Mbak? Saya sudah refresh-refresh dari tadi nggak ada. Di kotak masuk Mbak ya, tetap masuk. Loh saya lihatnya di kotak keluar sih Pak. Iya, tidak ada Mbak. Itu Mbak lihat di neneknya Mbak ya. Itu keluar darah nggak? Apa? Gimana? Ya Mbak lihat di neneknya itu. Ada lah keluar darah itu di neneknya ya. Oh kok jadinya kasar ya Pak? Nah, kata Mbak tadi di kotak keluar itu ya. Mbak mau mempermalukan kita ini ya. Oh iya. Seperti itu Mbak. Loh katanya dapat hadiah, kok jadinya marah-marah sih Pak? Iya dapat hadiah Mbak. Mbak lihat dulu neneknya itu keluar darah nggak neneknya? Oh Pak. Keluar darah itu Mbak bisa cek itu Mbak ya. Apa kita? Halo. Iya Pak. Kita begitu, orang ya? Halo Pak. Kita orang media loh. Aku bisa ya. Tuntut nih Bapak. Ya, kalau bicara ya. Seperti nggak seperti ini ya. Orang media kayak orang kontol kayak nggak peduli gitu ya. Kok emosi sih Pak? Ya. Kalau hadiah kan harusnya sabar atuh. Ya, itu orang Bapak orang media ya. Iya, saya orang ya, media, kalau Pak. Mbak sama suara kita ya di media sosial ya. Saya rekam mbak, ya. Rekam itu Mbak bikin judulnya. Oh ya, iya. Mbak itu keluar darah ya. Sudah saya rekam ini. Kalau mau ya, lihat download kan, dong nah, aplikasinya. Itu, sama itu, denger dong ya. Prima. Ini ada 103,8 ya, Pak, ya. Dengerin dong. Iya, ya. Silakan ya. Iya, dengerin ya.